Terima kasih itu dia pembukaan daripada yes, kami. Ha. All of me request daripada tuan rumah. Tuan rumah kita. Sesa ni, terima kasih. So malam ni, hari malam ni kita bukan ada artis special yang kita ada legend, kita ada betul. Abang JJ hari ni ya. Legend the world. Tengah sedang menjamu selera. Kita juga ada tadi ada John Legend. Mungkin ada Beyonce juga. Adele. So kita akan teruskan okay. lagi dengan lagu-lagu sambil-sambil kita menantikan ketibaan semua tetamu. Nampaknya kita ada pelbagai bangsa dan kaum juga ya datang hari ini. Nah, kita ada daripada bangsa Cina ada. Kita ada juga jemputan khas Datuk Hatat, Datuk Nash. Wow. Datuk Nash. Datuk Nash. Mana ada, kita sampai dah? Ada. Sampai. Wah, Datuk Nash pun ada juga. Datuk Nash, alright. So, sambil-sambil menikmati makanan yang sangat enak daripada masakan Negeri Sembilan. Ya, betul. Saya yakin memang ada yang datang daripada luar daripada Negeri Sembilan juga ni. Ya, macam betul. Saya sendiri daripada Korea, saya datang sini dapat makan masakan Negeri Sembilan lah ni. Sungguh enak. Tengok, you makan Negeri Sembilan pun you punya cakap sesek-sesek macam tu. Itu namanya penangan masakan Negeri Sembilan eh. Don't play-play lah. Itu dia orang Negeri Sembilan. Okey. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, saya akan sampaikan sebuah lagu daripada Datuk Sheila Majid. Khas buat tetamu pada malam ini. Hari ini kita nak nyanyi lagu-lagu cinta-cinta. Untuk mengamit apa orang kata suasana romantik pasangan kedua mempelai. Malam yang romantis ini tukarkan aku, tetapi jika seakan air yang membuatku ku masih melihat ragu di matamu. Harus sekali tak ku berikrar lagi, untuk yang ke seribu kali aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu. Sungguh mesti aku ucapi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu. Sesungguhnya tidaklah salah bila berkata begitu banyaknya cabaran yang telah menggoda. Tetapi hingga saat ini tak ku bertahan. Masihkah kau mengerti? Masihkah kau tak tahu? Aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu. Sungguh mesti aku utapi dari mulutku sendiri. Aku cinta padamu. Kasih. Ooh.
Pastik aku ucapi dari mulutku sendiri, aku cinta padamu, cinta padamu, aku cinta padamu. Itu dia, terima kasih. I love you, wo aini. Aku cinta padamu. Kuch kuch hota hai. Kuch kuch hota hai juga. Nak cakap sama datang juga, kembali Datuk Nash, jumpa sampai. Okay, malam ni memang cukup meriah eh. Kita akan menyambut ketibaan Raja sehari ini. Ramai rakan-rakan selebriti yang datang untuk sama-sama meriahkan majlis persandingan antara Nadia dan juga Haikal. Rina, saya rasa bila kita family diorang pakai krim-krim ni, pakai baju apa katnya diorang? Kalau apa awak rasa? Saya rasa, biasalah kalau pengantin nampak suci kalau putih lah. Tapi putih yang macam wow macam tu. Yang ada bling-bling-bling macam tu. Betul. So kita tengoklah apakah busana yang akan warna apakah akan makan mereka sarungkan sebentar lagi. Betul, selalu kalau mana-mana saya menyanyi pun, kalau saya buat persembahan pun, saya nak tengok juga baju pengantin apa yang dia pakai setiap kali dia orang setiap kali ada persembahan. Mesti saya tertunggu-tunggu baju pengantin apa yang dia akan pakai kan. Boleh kita kongsi idea kan bersama betul. Family kita. Okey Rina, jom kita duet lah pula Rina. Kita duet pula nak. Kita lah buat lagu hitam putih. Sebab ramai uncle-uncle, auntie-auntie, kita nak bawa dia orang, nak throwback ataupun nak bawa mereka flashback. Kisah-kisah zaman percintaan mereka dulu. Sebuah lagu daripada Tan Sri Gamli dan juga Puan Sri Saloma. Lagu banyak bintang kan? Bintang. So kita hadiahkan lagu ini untuk semua. Jadi terimalah Malam Bulan di Pagar Bintang. Malam bulan di pagar bintang, makin indah jika dipandang. Bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Belai kasih ingin dimanja dengan cumbuan mesra untuk penipu lara penawar di asmara. Ke zaman-zaman hitam putih dulu. Terasa tak hitam putih tu? Okay, tadi yang version Melayu Rina. Apa kata kita buat? Macam seronok pula duet kan Rina.
Kita teruskan dengan lagu duet. Hitam putih juga ke? Dia mungkin lah. Ada colour sikit lah, colour macam dal-dal macam tu. Dia kuning-kuning sikit. Okay, sebuah lagu duet daripada kami. Ya. Yeah. I celebrate, I look for you. Tonight, I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you, tonight I celebrate my love for you and hope that deep inside you feel it too. Tonight our spirit will be climbing to the sky and up with diamonds when I make love to you. Tonight, I celebrate my love for you. Ooh, and the midnight star is gonna come shining through. Tonight, there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight, I celebrate my love for you, and soon this world will seem brand new. Tonight, we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you. Ooh, and the midnight sun is gonna come shining through. Tonight no distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love for you. Tonight. Terima kasih. Itu dia lagu cinta-cinta kita di malam ini. Okey, sebelum itu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para pengunjung, para tetamu yang hadir pada hari ini. Dan lagi sekali kami wakil daripada tuan rumah ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi sama-sama memeriahkan suasana majlis persandingan Nadia dan juga Haikal. Walau bagaimanapun, jangan lupa SOP ya sayang-sayang semua. Jaga SOP. Kesayangan kita. Okey, untuk lagu seterusnya. Okey, untuk lagu seterusnya. Special buat anda semua. Terimalah daripada Lauren Wood. Dan juga tak lupa selamat datang Cikgu Sarah, Cikgu vokal kita dan suaminya. Takutlah ngongok. Sebaiknya tak head attack. Alright, from the soundtrack of Pretty Woman, this is Fallen. Here we go. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe how I have fallen for you.
was not looking, was content to remain. And it's a running to be back in the game. You are the one who's led me to the side. How could I know that I was lost without you? And I want to tell you, you control my reign. And you should know that you're alive in my veins. You are the one who's led me to the sun. How could I know that I was lost without you? I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe falling for you. And I was not looking, was content to remain. And it's a running to be back in the game. Oh, you're a dream coming true. I fall for you. Ah, you're a dream coming true. Oh, my, I fall for you. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika untuk memberi laluan untuk acara sesuatu. Kembali ke juru acara majlis, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Rina juga Aaron di atas persembahan tadi. Okey, kepada tamu-tamu yang baru saja tiba, saya ucapkan selamat datang, selamat menjamu selera, selamat hadir kepada majlis hari ini, iaitu majlis persandingan, iaitu Nadia dan juga Haikal. Dan harus diingatkan kepada semua, sentiasa menjaga SOP, masa jatuh check-in dulu, dan juga sentiasa memakai mask, buka hanya ketika makan, dan juga penjarakan sosial harus dijaga. InsyaAllah majlis kita akan berjalan dengan sempurnanya. Sekali lagi saya mewakili Tuan Rumah Encik Mohtar dan juga Puan Azizah yang ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran pada hari ini bagi meraihkan pasangan pengantin kita iaitu Nadia dan juga Haikal, dan selamat menjamu selera. Bagi yang menunggu ketibaan pengantin kita, harap bersabar, hanya beberapa minit saja lagi kita akan umumkan ketibaan pengantin kita.
selamat datang, jemput masuk. Selamat datang kepada rombongan belah lelaki. Kami mewakili tuan rumah mengalukan kedatangan pada hari ini. Terima kasih di atas keadaan anda semua. Dipersilakan masuk dan tempat disediakan. Dan juga sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih dan sentiasa menjaga SOP anda. Cari mask jatuh terlebih dahulu, sentiasa memakai mask, buka hanya ketika makan. Dan paling penting sekali iaitu penjarakan sosial harus dijaga. Terima kasih di atas kerjasama anda. InsyaAllah hari ini majlis akan berjalan dengan sempurnanya. Okey, selamat datang kepada tamu-tamu. Ada jemput masuk ke dalam tempat disediakan di belakang, di dalam sana. Dipersilakan. Thank you.
pergi ke laut memancing udang. Petang hari pasang pelita, yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Dengan ini majlis ingin mengumumkan ketibaan Raja Sahari, Nada dan juga Haikal. Ladies and gentlemen, I announce you our bride and groom, Nadia and Haikal. Panas dan kering siapalah tahu, hujan rintik di bulan pandan, berjalan seiring bersentuh bahu, samalah cantik, samalah padan. Dengan langkah yang penuh tertib, dengan senyuman terukir manis, saling menjeling tanda bahagia, itulah pasangan mempelai Nadia dan Haikal. Selamat pengantin baru. Burung nuri hinggap di balai, balai dengan seri watan Pak Tua, tempat berehat rakan dari taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, menadah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Bagi menzahir hasrat di hati, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Imam Azwan. Dipersilakan. Allahumma inna nasta'udhu'uka adiyanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadhika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'aini wa dhi baghi wa min sharri kulli dhi sharri innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'un du'a wa'anfir lana warhamna wa walidina wa ikhwanana wa ajbabana wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa liman kani kulla alayka alayna wa li jami' muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami doakan agar pernikahan ini menjadi medan bertambahnya iman dan takwa dalam diri kalian. Semoga zuriat yang bakal dilahirkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga kebahagiaan milik kalian hingga ke jannah. Semoga ikatan ini diridhai dan membawa keberkatan dunia dan akhirat. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama' bainahuma fi khair. Ya Allah, berkatilah mereka berdua dan limpahkanlah keberkatan tersebut ke atas mereka, dan semoga Allah menghimpunkan kamu dalam kebaikan. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم آمين آمين يا رب العالمين Terima kasih di atas bacaan orang itu. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Bagi pihak tuan rumah iaitu Encik Muhtar dan juga Puan Azizah, kami sekeluarga malah dua keluarga yang baru saja disatukan mengalu-alukan kehadiran para hadirin yang sudi bersama menyerikan majlis perkahwinan Raja Sehari Nadia dan juga Haikal. Haikal nama diberi orangnya kacak lagi berbudi. Jodohnya dengan Nadia memang keduanya sama serasi. Bagi tidak lagi membuang masa, kita akan meneruskan acara seterusnya iaitu Salam Restu. Bagi majlis salam restu, kita akan mulakan dengan rombongan belah lelaki. Kita akan mulakan dengan ayahanda dan bonda kepada pengantin lelaki iaitu Encik Amir Hamzah dan juga Puan Rumazah. Dipersilakan. Dipersilakan, inilah dia ayah dia dan bonda Encik Amir Hamzah dan juga Puan Rumazah. Seterusnya majlis akan menjemput Pak Long dan juga Mak Long iaitu Waki Anwar dan juga Puan Atun. Dipersilakan. Dipersilakan Encik Waki Anwar dan juga Puan Atun untuk salam restu. Ini dia Pak Long dan Mak Long pengantin lelaki kita, Encik Waki Anwar dan juga Puan Atun. Seterusnya majlis akan menjemput Pak Su dan Mak Su pengantin lelaki kita iaitu Encik Mustafa dan juga Puan Ruziah. Dipersilakan.
Ini dia Pak Su dan Mak Su. Encik Mustafa dan juga Puan Ruziah. Seterusnya, majlis ingin menjemput sepupu iaitu pakcik kepada pengantin, Encik Hasan, dipersilakan. Selesai sudah belah lelaki, kita akan menjemput keluarga belah perempuan iaitu keluarga bagi Puan Nadia Ain. Dimulakan dengan ayahanda dan bonda pengantin kita iaitu Encik Mota dan juga Puan Azizah. Dipersilakan. Seterusnya, kita menjemput puan kepada pengantin perempuan kita, Nadia, iaitu Puan Zamiah binti Ujang. Dipersilakan. Seterusnya, majlis ingin menjemput Pak Long dan juga Mak Long pengantin iaitu Encik Khalid dan juga Puan Nozira. Dipersilakan. Ini dia Pak Long dan juga Mak Long. Dan yang terakhir, majlis ingin menjemput Pak Lang dan juga Mak Lang pengantin, Encik Adam dan juga Puan Rosita. Dipersilakan. Thank you.
Baiklah, itulah tadi upacara salam restu. Puan dibawa ke Gunung Ledang, dibawa dengan penuh beradab. Lauk pauk telah terhidang, kini masa makan beradab. Jambangan indah berbunga seroja, diraut dibelai, hiasan taman. Hidangan menyelera, penuh semeja, jemput membelai, santam pad berteman. Dipersilakan Raja Sehari kita untuk menjamu selera di meja adab yang telah disediakan. Minta kepada tetamu-tetamu beri laluan kepada Raja Sehari kita untuk menghala ke meja santapan. Dan juga kepada tetamu-tetamu yang baru saja tiba, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran anda bagi meraihkan pasangan pengantin kita Nadia dan juga Haikal. Okey, kepada tamu-tamu yang sudah selesai menjamu selera, kita minta kerjasama kepada anda semua. Kita beri laluan kepada tamu yang baru saja tiba. Dan juga kepada tamu-tamu, ya, jangan risau, kita adakan sediakan tempat anda di depan sana untuk minum-minum dan juga kuih-muih disediakan di depan sana. Disebabkan kita punya keadaan tempat agak terhad, kita minta kerjasama tetamu-tamu yang sudah selesai makan, boleh ke depan kemah untuk minum dan juga makan kuih-kuih yang disediakan. Ya. Terima kasih. Dan juga sambil-sambil anda menjamu selera, kita menunggu pengantin kita menjamu selera. Saya akan serahkan persembahan khas pada Rina dan juga Aaron. Dipersilakan. Okey, assalamualaikum. Terima kasih MC kita yang hebat pada malam ini. Okey, sebelum kami memulakan persembahan, kami ingin mengucapkan selamat pengantin baru buat Nadia dan juga Haikal. Okey, kita doakan semoga kedua mempelai bahagia sehingga ke syurga jannah dan dikurniakan baby-baby yang comel dan melayari bahtera perkahwinan ini dengan penuh kesabaran. Betul. Dan juga apa, banyak rintangan yang akan berlaku, betul, jadi betul. Berbincang dengan secara baik. Okey, sambil-sambil sedang langsungnya sesi makan beradab, cumalah lagu daripada kami yang diminta oleh pasangan mempelai. Sebuah lagu berjudul You Are The Reason, khas untuk anda semua. Selamat menjamu selera. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm helpless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh,
'cause I need you to see that you are the reason. That 'cause my hands shaking and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour hoping, keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, 'cause I needed you to see that you are the reason. You are the reason. Every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Terima kasih. Itu dia lagu You Are The Reason daripada Leona Lewis featuring Callan Scott. Ya. Okey, kita akan teruskan dengan lagu seterusnya. Sebuah lagu daripada Christina Perry. Beats fast, colors of promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my thoughts suddenly goes away somehow. Once the closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Whoa. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every prayer, every heart has come to this. Once die every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I've loved you for a thousand years. I love you for a thousand.
more. And all alone I believe I will find you. Time has brought your heart to me. I will love you for a thousand years. I love you for a thousand more. Oh, 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 oh. Closer. One step closer. I every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believe I will find you. Time has brought your heart to me. I will love you for a thousand years. I love you for a thousand more. Oh, terima kasih. Today a thousand years. Okay, lagi sekali kami mengucapkan selamat datang kepada tetamu yang baru saja sampai. Okay, untuk lagu seterusnya, khas buat anda semua. Found a love for me, darling. Just stop right there, follow my lead. When I found a girl, beautiful and sweet, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes your hope in mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, you've heard it, darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, found in the hands of Lord. I know we'll be
override this time. But darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I dream of a future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. With you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have made an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. Terima kasih. Okey, dengan lagu itu kami akan kembali kepada juru acara majlis. Terima kasih. Terima kasih kepada Rina juga Aaron. Itu adalah persembahan hebat dia. Berikan tepukan gemuruh kepada persembahan yang sangat menarik ya. Selamat datang kepada tetamu-tetamu yang baru saja tiba dan juga kepada tetamu-tetamu yang sudah selesai makan. Kita minta kerjasama kepada tetamu-tetamu yang sudah selesai makan untuk bangun, memberi peluang untuk tetamu-tetamu yang baru saja tiba. Disebabkan agak tempat agak terhad, kita minta kepada tetamu-tetamu berikan kerjasama kepada tetamu yang baru saja tiba. Ya. Dan juga jangan risau kepada tetamu-tetamu yang masih lagi masih menunggu untuk acara sampai kehabisan. Kita akan sediakan kemah di depan tu untuk tetamu-tetamu duduk di sana. Baiklah, sambillah hadirin sekalian dan pasangan mempelai kita menikmati hidangan yang disediakan, mulai rasanya untuk kita singkap bibit-bibit perkenalan pasangan pengantin ini. Dengan ini, kita minta kepada semua tetamu tumpukan di kaca TV yang kami sediakan. Kita akan mainkan montaj untuk tamu-tamu untuk saksikan. Mari kita saksikan. Dipersilakan.
Itulah dari tadi sedikit sebanyak pengenalan untuk Raja Sehari kita pada hari ini. Setelah mengendal hati budi masing-masing dan mendapat restu keluarga, mereka akhirnya pada hari yang penuh bermakna ini, janji sepakat telah dibuat, telah ditunaikan di dalam majlis yang penuh berbahagia ini. Pada tetamu untuk pengantaran semua, majlis akad nikah berlangsung pagi tadi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan acara seterusnya, majlis akan menjemput ayahanda pengantin perempuan kita iaitu Nadia Ann. Ucapan khas ayahanda Encik Mota untuk pasangan pengantin kita pada hari ini. Kita persilakan Encik Mota. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat sikit speech lah untuk menantu baru dengan anak yang baru kahwin ni. Yeah? So allow me, give me 5 minutes lah ya. Minta maaf lah. Saya tahulah saya mengganggu program malam ni. Okay. Pengantin kat mana? Pengantin sudah makan ya? Okey. Nadia dan Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada semua ahli keluarga, para jiran, sahabat dan seluruh tetamu yang hadir pada malam ini. Termasuk saya berbesar hati seluruh keluarga kita dapat tetamu kehormat malam ni ya. Abang JJ kita dengan Datuk Nash ada dekat sini. So, boleh diangkat tangan tu. Ya, peminat kat sini banyak menunggu-nunggu ya Datuk ya. Okay, this is for Nadia. Hari ini selesai sudah tugas ayah dan ibu menjaga Nadia dari semua sudut. Perkahwinan bukanlah hanya keseronokan semata-mata. Ianya adalah pakej kehidupan yang datang bersama komitmen, tanggungjawab, vision untuk dunia dan juga akhirat. Let me tell you one thing.
the most difficult thing and challenging task in life is to raise your children. Jangan lupa akidah, patuhi segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, layan dan jaga suami dengan baik sebaik-baiknya, jaga harta dan bantu suami dalam apa jua keadaan. Keluarga suami adalah keluarga Nadia. Tidak ada bezanya di antara ayah, ibu dan mertua Nadia. Untuk keutuhan sesebuah keluarga, hormat menghormati antara suami isteri juga pada seluruh kedua belah keluarga. Jangan berat sebelah. Jadilah seorang isteri yang solehah, yang patuh pada suami dan perintah Allah. InsyaAllah hidupmu akan dirahmati dan dilindungi selalu. Jadilah seorang ibu yang bertanggungjawab dan penyayang. Yang ini untuk Haikal. Haikal dengar baik-baik ya. This is for you. Haikal, tahniah ayah dan ibu ucapkan kerana bergelar suami pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kerana mengambil alih tanggungjawab dan tugasan ayah dari Nadia. Macam ayah sebut tadi, perkara yang paling susah dan sulit adalah membesarkan anak dengan baik. Maka kesefahaman dalam rumah tangga itu sangat penting. Ada kita lihat dan dengar akan suami yang tidak melakukan tanggungjawab mereka dengan baik. Apabila kita kembali ke rahmatullah nanti, kita akan ditanya bagaimana status tanggungjawab semasa di dunia terhadap isteri dan anak-anak. Ini amat penting bagi seorang suami dan ayah. Bimbinglah Nadia dan anak-anak nanti ke jalan yang diridai Allah. Jadikan anak-anak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ayah dan ibu terima Haikal seperti anak kandung kami sendiri. Maka ayah akan menyuarakan seikhlas hati sekiranya ada perkara yang perlu diperbetulkan. Begitu juga dengan Nadia. Ayah dan ibu Haikal boleh menegur apa saja yang perlu diperbetulkan. Barulah kita lebih faham, memahami di antara satu sama lain. Ayah dan ibu serta keluarga mendoakan keberkatan, kebahagiaan, perlindungan untuk Haikal dan Nadia supaya kekal hingga ke jannah. Tahniah Haikal dan Nadia, selamat pengantin baru. Okey, ada sikit lagi ya. Kan tak habis kan? Di kesempatan ini, saya dan isteri ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada ayah dan ibu Haikal serta seluruh keluarga kerana menerima Nadia sebagai ahli keluarga yang baru dan juga kerana sudi sama-sama meraikan majlis pada malam ini. Jutaan terima kasih juga pada tetamu-tetamu kehormat yang datang pada malam ini. Tan Sri, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, rakan-rakan seperjuangan di aviation, airport dan juga di dunia muzik, pada jiran-jiran yang saya hormati. Pada special guest artis malam ini, macam saya sebut tadi, yang dah datang, kita ada Abang JJ dan Datuk Nash. Kalau tak ada apa-apa, ya, Abang Ito kita dan Datuk Atan mungkin join later. Okay, terima kasih juga kepada kawan-kawan dari Royal Brunei Airlines, kawan-kawan pemuzik dari semua lapisan, Rina dan Aaron kerana menjayakan majlis malam ini. Kepada business partner Aero Precision Sdn Bhd, AMW Production, Aboy and the Crew, Versus Sound and Light, Bob and the Crew, Rohani Catering for the Tasty Food and Deco. Pada MC yang handsome malam ini, handsome ke dia? Saya takut dia rebah aja malam ni ya. So MC Azwan, ya, terima kasih banyak-banyak kerana menjayakan majlis malam ini dengan begitu baik. Last but not least, terima kasih kami kepada Emak Hajah Zamiah binti Ujang, Bang Long Khalid, Kak Long Nozira, Bang Lang, Kak Lang, Ashraf dan family, Gigi and Intan, Lily and family, Adib and family, Baiti and family, Ain, Iqmal and Haikal. And last but not least again, and to my queen Azizah. Mana Azizah? Thank you so much for everything for the last 33 years. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Okay. Saya ingin menjemput dengan begitu besar hati sekali kepada Abang JJ, ya,
Abang JJ itu untuk meraihkan majlis dengan membuat persembahan. Lepas tu kita panggil kawan baik saya Datuk Nash, ya. Datuk boleh Datuk ya. Kita bagi Abang JJ dulu. Okay. Alright. So kru tolong Abang JJ apa yang diperlukan. Thank you so much. Enjoy your night. Itulah dia Ayanda kepada Nadia kan. Di atas ucapan itu, semoga nasihat yang diberi kepada pasangan pengantin kita pada hari ini akan digunakan sehingga hingga hayat. Sambil kita menantikan Encik JJ kita untuk membuat persembahan, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran anda semua. Tanpa anda tak ada sumberah majlis pada malam ini. Dan bagi sentiasa mengingatkan SOP kepada anda semua, sentiasa memakai mask, penjarakan sosial harus dijaga, dan cari mask sejahtera terlebih dahulu. Dan juga kepada tamu-tamu yang sudah menjamu selera, kita minta bersama kepada tetamu untuk beri laluan kepada tamu yang baru saja tiba untuk menjamu selera pula disebabkan tempat kita agak terhad. Dan jangan risau, kepada tamu-tamu yang sudah menjamu selera, kita ada sediakan kemah di depan sana. Kita ada sediakan kuih muih dan juga teh tarik ataupun kopi. Selamat datang. Selamat menjamu selera. Terima kasih di atas kehadiran anda pada hari ini.
Allah. Okey, baiklah, sementara kita menunggu apa sembahan daripada Abang JJ kita, saya akan berjumpa dengan tetamu-tamu. Kita akan bagi peluang untuk tamu-tamu kita buat ucapan untuk pengantin, ya. Kalau ada yang suka rela untuk buat ucapan, boleh kita angkat tangan. Kita minta kepada tetamu-tamu yang mana-mana ingin buat ucapan khas untuk pengantin, boleh. How are you, girl? Kita minta kepada wakil ahli keluarga belah lelaki, ya, mana-mana buat ucapan sepatah dua kata sementara kita menunggu persembahan seterusnya. Ada ke? Ibu pengantin tunjuk siapa tu? Siapa? Pok Su. Pengantin dia tunjuk Pok Su. Mana Pok Su? Pok Su tak nak pusing belakang. Pok Su yang malu-malu. Kita minta Pok Su kita buat ucapan. Pok Su, ada ucapan sepatah dua kata untuk pengantin kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara majlis yang handsome. Jadi pada malam yang berbahagia ini, kami Pok Su dan keluarga serta sanak saudara ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Ahmad Haikal bin Amir Hamzah serta pasangan Nadia Ann binti Mohtar. Semoga bahtera perkahwinan yang baru saja dilalui akan kekal sehingga ke jannah dengan anak-anak yang baik dan comel. Terima kasih. Itu saja ucapan dari saya. Itu dia ucapan khas Pok Su, panggil Pok Su, eh. Pok Su. Kalau sebelah sini kita panggil Pak Su. Iaitu Encik Mota lah. Iaitu Pak Su saya. Sebab tu dia puji lebih. Tapi memang tak ada cas apa-apa lah yang penting. Okey, seterusnya kita menjemput sesiapa tetamu yang ingin buat ucapan khas untuk pengantin kita. Kita akan fokus kat bawah khemah dulu, kita akan pergi ke sana pula sementara kita menunggukan tuan JJ kita set up. Kita dia pun semua. Kita akan cari. Ada. Pengantin bagi nama siapa lagi? Mana yang tak pernah bercakap dengan pengantin tu, kita bagi mic kat dia. Harid. Mana dia Harid? Harid adik ke? Adik pengantin. Itu adik Haikal lah. Okey, dipersilakan buat ucapan. Nak tanya single lagi ke? Single lah. Kalau sambil-sambil itu nak cari boleh lah. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Haikal dan Kak Nadia, harap boleh kekal sehingga ke akhir hayatnya. Lepas ni boleh dah murah rezeki, boleh bagi hadiah ya kat yang lain, adik-adik ni. So jadi harap hidup berpanjangan dan sentiasa berada dalam keadaan yang berbahagia. Itu saja. Assalamualaikum. Itu dia adik bongsu ke ni? Adik bongsu. Nombor telefon ada? Tak ada, tak nak bagi ya. Okey, kita bagi kepada bonda ataupun ayahanda buat ucapan atas nasihat pengantin kita. Jangan gaduh. Ucapan saja. Ya, kita bagi ucapan sepatah kata. Dipersilakan, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ayah kepada Ahmad Haikal, ingin mengucapkan dah kepada Ahmad Haikal dan juga menantu saya yang baru, Nadia Ann binti Mokhtar, selamat pengantin baru. Semoga di Allah kurniakan keberkatan, kesihatan, keselamatan, sejahteraan hidup di dunia hingga ke akhirat dan dikurniakan dengan anak-anak seterzuriat yang soleh dan soleha, dan dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan rezeki dan diberkatikan segala apa yang Allah kurniakan ke atas mereka dua. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih kepada ayah pengantin kita, itu Haikal, Encik Haikal. Dengar tu betul-betul. Tu nasihat tu penting tu. Okey, seterusnya saya akan pergi ke bahagian ke dalam sana untuk jumpa kawan-kawan pengantin kita. Mana tahu kawan-kawan pengantin kita ada buat ucapan sepatah dua kata untuk pengantin kita. Okey, dari di. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita saksikan persembahan khas daripada
Tuan JJ kita. Masih lagi, okey. Tak apa, bagi saya. Saya suka jalan-jalan je ni. Okey, kepada kawan-kawan pengantin. Kepada kawan-kawan pengantin nak buat ucapan khas. Bagi. Siapa orang kuat dia? Kita bagi mic. Bukan bagi laki ya. Kita bagi mic. Kita tak bagi laki. Kita bagi mic untuk bercakap. Kita bukan bagi laki ya. Jangan risau. Lia. Alia. Okey. Cakap selamat pengantin baru. Cakap berapa? Jual je. Jual saja. Boleh ya? Tu. Cakap kat kamera tu. Nadia nampak sana. Ada Aikal. Okey, silakan. To my dearest best friend, Nadia N, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan bahagia dengan Haikal. Lepas ni jangan mengadu lagi lah. Okay, thank you. That's all. Itu dia nasihat simple dia, tapi dalam. Ya. Yeah. Dipersilakan. Seindah tiada lagi yang ku ingatkan, sayang kau hilang menanti hingga sampai akhir ayatku di dunia ini. You know the song, right? Ayo kita. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia. Oh. Alright. Yang oh tu version innuendo tu. Oh angin, sampaikan laguku padanya yang sedih pilu. Terimalah laguku jadi teman hidupmu untuk selamanya. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia. One more time. Oh. Thank you. Saya perasan malam ni banyak wanita pada laki-laki ya. By the you all been voicing so comel. Versi innuendo campur versi carefree tadi ya. Am I right? Kita santai aja. Actually kan you all kan, kalau nak diikutkan, pengantin kita panggil Raja Sehari kan? Betul tak? Raja Sehari. Jadi kita kena address kita punya diri sebagai patik lah. So lepas ni jumpa pengantin, ampun patik tuanku. Kakak tu support daripada tadi, senyum aja. Sekali lagi kepada kedua-dua mempelai, selamat pengantin baru. Kami semua ucapkan semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat ya. InsyaAllah. All the best to both of you. Okay, that was in 1980. Yang ni 1979. Lagilah you all belum lahir lagi. Balik kampung nanti, balik rumah nanti ke salam mak ayah. Cakap Pak Cik JJ ke salam.
Thank you for coming. Terima kasih kerana sudi hadir di majlis yang sungguh istimewa malam ni. Lagu ni, 1979. Kakak ingat lagi tak lagu ni? Bila ku kenang, ku renung gambar wajahmu. Thank you. Kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lupakan saja cerita lama. Terima kasih. Usah dirayu pada yang tak sudi. Ingat lagunya ya. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama kan berdarah kembali. Kini kecewa tidak terkata. Mengapakah itu disebut lagi? Puan, ini lagu sedih tau Puan. Tak boleh senyum. Apalah yang hendak dikata. Sudah suratan takdir menentukan. Oh, inilah raga manusia. Manis di bibir, pandai bermain lidah. Berputar-putar membelitkan kata-kata. Hanya linangan air mata yang menitis pada bayangan di angin lalu. Membisikkan kata rindu bayangan. Sama-sama kita. Apalah yang hendak dikata. Sudah suratan takdir menentukan. Ayo. Cantik. Habiskan, sedap. Oh, siap choir. Air mata yang menitis pada bayangan di angin lalu membisikkan. Yeah, terima kasih. Dekat Malaysia aja yang pakai perkataan ni. Tepuklah sikit. tapi bab tu saya serius. Tak percaya kalau you all tengok show-show. Mana-mana show lah. Mana-mana artis menyanyi. Dia mesti minta. Dua perkataan tu. Tepuklah sikit. Hanya di Malaysia. Tadi you all menyanyi kan macam choir sekolah saya lah. Baik. Terima kasih. By the way, bapa pengantin mana? Oh, cantik. Baru saya perasan. Kalau nak cari bapa pengantin yang ada beg eh. Saya dulu anak saya kahwin, saya silap lah. Saya ni memang kaki beg lah kan. You know? Tapi anak saya kahwin saya tak bawa beg, jadi berterabur duit dia. Tu yang saya tengok Cik Mok tadi tu. Patut aku ikut macam inilah. Cuma back first back ke second back? Third back dah. Tahniah Cik Mok, tahniah. By the way Cik Mok, kalau saya dah makan tadi. Kalau lepas ni nak second round boleh eh? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Mok, terima kasih banyak-banyak. Makanan sedap lah Cik Mok. Serius saya cakap. Okey, kepada rakan-rakan Tionghoa kita, kalau rakan-rakan Cina kita, kalau ada malam ni lah. Kami semua ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Gong Xi Fa Cai. You know? Happy Chinese New Year on this Tuesday, if I'm not mistaken. 1st of February. So enjoy yourself.
Have a good celebration, you know. But whatever it is, don't forget the SOP, you know. We are still in the midst of COVID-19. Apapun, you all jaga diri baik-baik. Kakak ni spotting lah. Daripada tadi dia tengok saya, dia angguk aja dah. Ya? Kak, ada juga cerita saya yang tak betul tapi kakak angguk. Masih kak. Kakak ni siapa? Mak saudara. Ya Allah. Nenek apa ni? Pengantin perempuan. Alhamdulillah. Lepas ni kita ambil gambar kak eh. Cantik, cantik, cantik. Ya, kita ambil gambar lepas ni. Saya akan datang kat situ. Okey kan? Oh, Cik Mok, your mom lah. Lovely. Alhamdulillah. Syukur. Lepas ni kita ambil gambar. Thank you so much. Thank you for coming. Mohon maaf kepada yang terpaksa, you know. Oleh kerana, yalah. Tapi serius lah. Saya kalau ada rumah macam ni, ada kawasan rumah macam ni, anak-anak saya pun saya buat kat rumah je lah. Special. Tak payah nak sewa apa ni? Ballroom ke? Apa ke? Tempat ni dah begitu indah. Sesuai lah. So Cik Mok, after this, kalau anak Cik Mok yang lain, kalau yang nak berkahwin, you know, just let me know. Thank you, Cik Mok. Tempat best lah. Serius lah cakap you. Baik, kita berjoget. Ah, this time saya minus one lah. Silakan music track 13. Tak silap saya. Eh? Tolong, Mr. Soundman. Kita berjoget. Gerakan, berjati, majisem, merah, sebatang, kita kan
lagu yang sudah berpatah tiada gerangan memiliki bibirah merah menyenyak kegagalan membuat hatiku sudah marah berjoget berjoget kami tak sudah berada kesana kesana hati berdepan marilah berjoget berjoget kami tak sudah berada kesana kesana hati berdepan marilah berjoget berjoget kami tak sudah berada kesana kesana hati berdepan marilah berjoget berjoget kami tak sudah berada kesana kesana hati berdepan marilah berjoget berjoget kami tak sudah berada kesana terima kasih yang ini baik-baik. Saya amat bersyukur juga oleh kerana saya lama tak berjumpa dengan rakan lama saya. Juga beliau ini adalah bekas bos saya di Warner Music, Warner Music dulu. Kepada Datuk yang berbahagia Datuk Nasir Abu Kasim, selamat berjumpa lagi. Alhamdulillah. Rindu, rindu. Lama tak jumpa. Yalah. Good to see you. Okay. Jaga diri baik-baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Ah, itulah tadi ya persembahan daripada JJ. Ya. Berikan tepukan gemuruh. Ah, terima kasih di atas persembahan yang sangat hebat. Saya pun hampir-hampir juga tadi krem. Makin lama makin laju, makin lama makin laju. Ah, yang gaut-gaut tu terlupa semua gaut semua. Ah. Okey, kita minta Raja Sehari kita untuk di sesi acara sesi motong kek. Kita ulangi kepada Haikal dan juga Nadia. Kita minta Nadia dengan Haikal untuk ke pelamin untuk ke acara seterusnya. Hari ini yang dimuliakan demi merakam satu memori indah dan kenangan manis majlis ini kepada kedua mempelai majlis seterukan dengan upacara memotong kek dipersediakan. Dan juga kepada tamu-tamu yang baru saja tiba, saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran anda pada hari ini bagi meraihkan kedua mempelai kita, Nadia dan juga Haikal. Kejap sebab masa kau nyanyi nanti. Si anak dara memakai lokat, lokat tersangkut di hujung Julai. Untuk majlis memotong kek, jemput persilakan kedua mempelai. Dipersilakan. Ini dia pasangan pengantin kita, Sati Sijiwa, bagai pinang di belah dua.
Okey, seterusnya saya mengambil kesempatan ini, kita akan beri satu sepatah dua kata peluang untuk Raja Sehari kita untuk bercakap kepada tetamu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal, nak dengan Nadia. Kami nak mengucapkan terima kasih banyak sebab datang and then mohon doakan yang terbaik untuk kami lah supaya kita dapat kekal sehingga ke akhir hayat lah. Saya ada nak tambah apa-apa? Assalamualaikum. I want to thank to all my family members and all friends who helped along this journey and who come tonight. And yeah, enjoy. Thank you. Okay, itulah tadi acara sesi memotong kek. Seterusnya, demikianlah tadi berakhirnya acara memotong kek. Hadirin yang dimuliakan, kita bertukar ke acara terakhir iaitu sesi bergambar dan diiringi dengan persembahan khas lagi ya. Kita akan menjemput Datuk Nash kita. Berikan tepukan gemuruh untuk Datuk Nash kita. Dia akan buat persembahan khas pada hari ini untuk tetamu semua. Seorang producer, album saya, album pertama, album kedua. Saudara JJ. Tepukan untuk JJ. Ingin ku tembus tembok sila dan membaiki kesilapan kita yang tiada kita rasa dahulu. Maaf tak berarti darah muda menguasai diri, gitu mudah membenci. Semua sekali semua. Thank you.
Okay, malam ni muta kita just santai-santai kan. Tapi yang mana recording-recording tu, kalau boleh hantar sampai satu dunia lah. Okay, kita santai-santai. Tapi saya nak jemput sahabat saya juga lah untuk dia main drum, boleh tak? Boleh ya, Dato' Indra Harry. Thank you.
yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka dia datang. Ia datang di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu. Masa dengan kita gigit dah tu. Where are you, Puan Azizah? Where are you? Okay. So, dengan izin, awak semua boleh berehat lah. Puluh apa yang jadi ini. Okay, let me go on my manis one. Satu, okay? Sebab saya dah bagi manis one tu. Awak nak tahu tak? Lepas ni, apa nak jadi? Saya nak collect semua sekali ni sound 10 ringgit cukup. Apapun, saya cukup tutang budi kepada saudari JJ, producer album saya pada Syurga di Wajahmu. Arrangement, pemain, semua dalam tu adalah atas air tangan saudara JJ. Thank you, Jay. I really appreciate. Really appreciated. Mota ni, masa dia jadi, masa airport tu dia punya lah. Masa zaman airport dia punya. Kan? Zaman tu kira memang saya tinggal kembali lah. Okay? High Flyers. Atau-tau. Dia pun dah main dengan band apa kan? Band Touch. Lama Mota. Mok, thank you so much Mok. Congratulations to you. Okay, saya nak nyanyi lagu ni kepada semua. I hope that saya tak nak nanti lah dulu bos. Ini partner Mota ni. Tak boleh lah. Okay lah. Malam ni malam apa kan? Okay. Apapun, saya tak nak nyanyi lagu daripada album saya. Tapi saya tahu lagu ni semua awak suka. And I want you to join me to sing together. Saya confirm awak tahu lirik lagu ni. Lagu yang dinyanyikan oleh saudara Firman from Indonesia. Jom kita nyanyi Kehilangan. Silakan. Silakan. Minus one. Oleh ruang dan waktu.
menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Kumpul tenaga, kita nyanyi sama-sama. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Ada masa, ada hal lain lagi kan? Apa pun? Tak apa, tak apa. Yang tetamu je tahu jawapan dia, ya. Okey. Okey. Kita ada dalam 20 soalan lah. So, the second one iaitu, who said I love you first? Wah. Kalau 20 tu, baru 1 per 20, ya. Kalau tak serasi tu, kita tak kira. Kalau serasi tu, kira 1 point. Hadiah, minta dekat tuan rumah. Okey, nombor 3.
Who take the longer to get ready? Ini confirm easy questions. Come on guys, come on. Wah, tepuk tangan eh. Perempuan tepuk tangan untuk siap lambat ya. Wah, see, the power girl, okay. Okay, nombor 4. Who's a better drive? Alhamdulillah. Haikal, kau kata apa kan? Kalau perempuan ni, dia biasa mesej minta maaf kat mak ayah lu. Kan, takut over jadi kan? Ah, so, betul lah tu. Betul-betul. Sorry. Okay, nombor 5. Ah, ni best sikit. Who is more romantic? Masu tak lihat kan? Jangan Masu. Ini untuk bride and groom only ya. Yang expired cannot. Okay, alright. Nampaknya Nadia ya. Okay, romantic. Kira macam ajak-ajak dinner ke semua dia lah. Dating apa semua dia lah. Come on Haikal, come on. Okay, nombor 6. Who met the future in-law first? Ah, mana yang berjumpa bakal mentua, masa tu bakal mentua lah. Pengantin lelaki kita. Okay, makin lama makin serasi nampaknya. Okay, nombor 7. Ini senang rasa soalan ni. Who is funnier? Saya sebab wakil belah perempuan, saya tahulah bangai dia macam mana kan. Kalau lelaki ni, Haikal ni, kita akan berkenalan selepas ni ya. Alright, nombor 8. Ini agak sensitif sikit tapi tak apa. Who paid for the first date? Gentleman bro. Serious gentleman. Serious. Ingat tak first paid tu kat mana? Tak ingat. Nasib kau jawab lepas ni. Itu kira macam first date lah kan? Lebih kurang. Tak ingat juga. Okay, nombor 9. Who better at saving? Come on. Tak boleh. Kita satu je. Sebelah je. Tak boleh tiru. Come on. Oh, okay. Alright. Kira kad ATM, pas kad dia dah pas belum? Masa angkat nikah tu terus pas lah. Bagi pin code Nadia. Jangan lupa ingatkan pin code dia. Alright. Nombor 10. Who's smarter? Wow, that's my boy. Nampaknya tak adalah pandai lebih, sama-sama pandai je lah. Tapi akal panjang sikit lah lelaki, biasa lah tu, kan? Okay, nombor 12. Who talks more? Okay, ni soalan ni bila dia cakap banyak ni, bila marah ke, bila ni ke, bila dating ke apa? All the time, 24 hours. Okey lah tu, tak adalah sunyi korang dalam rumah kan. Alright, next question. Who more talented? Okey, seperti yang mana yang teramu tahu, background Nadia, dia boleh main drum kan. Masak, tak pula dia payung, masak. Yeah. Apa lagi? Menyanyi, okey lah. Aikal, kelebihan dia apa kelebihan dia? Kita, time ni kita nak korek sikit lah. Kita nak korek-korek sikit kelebihan Aikal. Sebab kalau ikutkan kelebihan Nadia kita tahu. Apa rasa kelebihan Aikal? Apa? Come on lah, skemanya soalan, apa jawapan? General knowledge ya. Pengantin kita beritahu general knowledge. Okay. Nombor 12. No, sorry. Okay, ni soalan 13 ni dah tahu jawapan dia. Who said I'm sorry first? Yes. Macam mana salah pun dia, kau salahkan benda lain. Itu tips dia ni, tips sebagai dah kahwin kan. Kalau kereta dia langgar divider, apa kau buat? Marah divider. Yes. Itu yang betul tips dia. Kan bro, betul tak bro? Betul kan? Okay. Next questions. Who has better taste in music? Okay. Mana dua-dua minat muzik lah. Kalau bab instrumen ada kelebihan dekat Nadia lah ke? Kan Haikal boleh main instrumen juga? Okay, boleh belajar dengan Nadia lepas ni. Okay, seterusnya. Who is more stubborn? Kalau nak 9 ni, siapa yang bega?
Ha, okey. Harap bersabar eh. Sabar-sabar. Kadang-kadang kalau tu nak marah, istighfar banyak-banyak. Kalau tak apa, ajak dia minum teh. Ya? Ada kawan, minum teh lah. Nak ada dia lagi nak. Okey, no problem. Alright. Seterusnya, who is more loving? Lambat. Alah, sweetnya. Dua-dua. Tak boleh. Oh, jangan ditiru. Elok kita minta satu bot kat sini lah. Kan? Okay lah, dua-dua lah. Kira korang ni apa saling kata know each other, minta maaf sama-sama. Okay, 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 alright, alright. Okay, 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 understand, understand. Okay, seterusnya, who is more calm? That's what I thought. Haikal ini jenis kalau yang buat masa ni lah saya kenal kan, dia macam tenang, gentleman je kan, cakap tu semua. Nadia sebab kita pun nama besar dia, kita tahulah. Dia tenang. Kalau dalam air, sebab tak dengar dia cakap apa. Alright. Who more likely to cry over a sad movie? Aduh, baru nak tunggu Haikal. Tunggu kelakar agak kan, minta Haikal apa, Nadia lap air mata kan. Jangan nangis bang, jangan nangis. Okay. 19. Who is the boss? Wah, ini susah. Ini korang kena bincang. Korang kena bincang. Who is the boss? Macam then. Sana tu. Yang tu sana tu. Who is the boss? Tapi kat sini kita pegang mic, kita ketua lah kan. Sayang tolong ambil air. Tentu lah kan. Tapi kat balik kita ambil air. Okay. Last question. Who has the best sense of humor? Masuk dia macam kejap-kejap tergelak lah, sensitif pula, macam tu lah lebih kurang. Okay, nampak ni kau dorang. Dua-dua. Kira kau tengok lain K-pop lah. Lain K-pop. Sikit lah. Biasa K-pop ni dia nangis. Dia try cover guys. Dia try cover. Okay, ni last ni tak dalam ni eh. Ni dah dijadikan sebagai sah sebagai laki bini. Sebab dia tak pernah lagi dengar lah. Panggilan manja nanti nak panggil apa? Baby. Baby. Baby, come on baby. Come on. Siapa nak panggil apa? Come on, semua orang nak tahu ni. Sebab apa kalau dah kahwin ni, kena panggil manja-manja. Barulah ikatan tu lagi erat. Ini bukan main-main ni, botol-botol ni, tak tiba ni. Apa panggil? Nak panggil? Dia panggil baby, kau panggil apa? Abang. Dekat cik kata panggil abang lah eh. Apa panggil apa? Jangan bisik. Sayang. Baby, ya sayang. Baby. Macam tu kan. Tapi okeylah. Okey guys. Itu sajalah games pada malam ni dan acara. Okey, kita akan buat sesi bergambar belah perempuan pula. Yang mana semua ahli keluarga kepada Nadia, kita minta untuk sesi bergambar ke seluruh ahli keluarga. Dan kita akan teruskan dengan sesi bergambar juga kepada kawan-kawan. Dan juga sesi jamming . Masih ada lagi kepada yang nak berkaraoke dengan jamming pun boleh. Yang mana ada suara-suara emas ke, tak kisah. Kita akan teruskan. Okay, kita minta Rina dan Aaron's. Okey, minta perhatian kepada ni PMQ 628 siapa? Kereta BMW. Punya kereta PMQ. Dia blok kereta Datuk Nash. PMQ 628. Oh bang, style. Sebelum alihkan kereta tangkap gambar dulu. Caption saya blok Datuk Nash punya kereta. Ya ke? Oh pengantin. Tak apa. Betulnya nak balik tu. Ya. Terima kasih bang. Kaleng tau nak alihkan, nak blok kereta Datuk. Okey, kita minta semua ahli keluarga Nadia, semua ahli keluarga kita bergambar dulu. Come on, kita nak bergambar. Tak ada. Dan seterusnya kita akan sambung sesi jamming. Bukan sana. Kita minta cepat sikit. Okey. Yang mana belum bergambar, dipersilakan. Kita akan terutamakan dengan ahli keluarga terlebih dahulu.
Kita minta Mak Long Wan Pak Lang Pak Lang tak ada tadi. Mana Pak Lang Pak Lang mana Pak Lang? Ayo Pak Lang Pak Lang copek Pak Lang gambar tak ada. Kahwin ni sekali ni bergambar. Tak mau bawa wis dulu. Mari sini, mari sini. Mak Long mana Mak Long Minta maaf majlis dah habis dia automatik keluar ni 9 ni. Kita tadi macam profesional lah. Sebagai MC bukan EM MC saja. Depan sana. Mencari tadi tak ada. Ni Encik Adam kita tadi. Kita minta beri peluang kepada ahli keluarga dulu untuk bergambar ya. Mana semua ahli keluarga? Orang kata senang panggil kalau kod family ni panggil E10. Kalau E10 ni dah tahu dah siapa. Encik Faizal. Encik Faizal Termizi. Nama penuh. Itu sebab bini panggil. Kalau bini panggil nama penuh, hati-hatilah tu Yang mana dalam rumah tu ahli keluarga, Dudi, Haikal. Meh, kita bergambar. Bergambar saja tak susah pun. Tak ada masalah. Come on. Kita akan buat satu memory. Kameraman mana? Kameraman ke kameraman yang blok kereta tadi? Bukan kan? Mana kameraman? Kameraman siapa nama dia? Kameraman. Abang, tak gambar aja bang ya. Relax dulu. Jagi ya. Malah apa? Nak soalan? Okey, kalau X tolak Y, siapa jatuh? Pandai. Y jatuh. Bagus. Itu confirm admit A plus. Ada lagi ke sesiapa-siapa daripada Wan Pak Long Mak Long Mak Lang Pak Lang siapa lagi? Sepupu sepapat semua sepupu. Haikal, Abang Adib, Abang Gigi mana Abang Gigi? Jangan macam tu. Kita masih segar lagi. Majlis masih lagi meriah lagi ni. Semua anak-anak buah. Mana-mana tolong carikan. Kita ada missing. Kita ada missing suami. Sesiapa yang berjumpa suami yang bernama Khairul Azizi, sila jumpa kepada saya. Panggilan untuk Khairul Azizi 1. Panggilan kedua Khairul Azizi 2. Panggilan ketiga Khairul Azizi 3. Jangan pergi mana-mana, Oh, nak takkan gambar sekejap. Boleh. Minta ke apa Abang JJ kita nak bergambar dengan ahli keluarga Sedih betul lah. Seorang tak ada minta gambar-gambar dengan Dan. Walaupun FOC, tapi minta lah takkan gambar dengan Dan pun. Sedih. Ya. Okey, kita bagi ahli keluarga dulu ya. Kita minta ahli keluarga sebab Wan pun dah tak larat dalam lama kat situ. Kita minta ahli keluarga dulu, kita minta kerjasama. Terima kasih kerana yang datang. Yang mana nak balik tu hati-hati memandu. Maklumlah dah tengah malam ni. Jangan laju-laju Wona. Abah, kam. Kita nak bergambar sini, kam. Abah tangkap gambar JJ. Silakan. Kejap. Bagi masa sekejap. Okey, yang mana ada sila susun dulu. Kita tengok balung kita. Terima kasih. Terima kasih datang. Okey, come on guys. Penuhkan stage ke. Ahli keluarga semua cepat masuk. Cepat masuk. Tunggu Wan Tolong cari pasangan masing-masing. Kaitan. Gigi mana? Tolong cari. Kita nak awak bergambar ni. Bukannya banyak hari kita boleh buat. Ini sah. Assalamualaikum. Lama tak nampak. Takut guys. Okey. Sekejap. Takut. Dia pegang tangan aku lain macam kerasnya. Dia dah pesan dah warning awal-awal. Kalau makcik-makcik tanya, single ke tidak, cakap, saya dah kahwin. Itu je dia pesan saya dah kahwin. Abang ingat ya. Kalau makcik Wan tanya, abang single ke tidak, cakap, abang dah kahwin kan.
Kita minta maaf lah kita, sebab keluarga agak besar ni, kita nak mencari pun kadang-kadang terlupa. Make sure kepada isteri-isteri cari laki anda. Kita nak bergambar sekejap je. Kita minta kalau boleh sekali satu gambar pun cukup lah. Satu gambar sahaja. Come on. Oh, you. Ain. Nak promote kau? Salam kaut dulu. Ni kan free nak promote. Okey, kepada sesiapa-siapa. Macam gitu. kita promote kan. Eleven satu lagi. Apa-apa contact nombor saya. Saya ada charge sikit lah. Come on, Angah. Gambar, bergambar. Kita bergambar. Tolong cari suami masing-masing ya. Tolong cari. Kebanyakan suami. Bukan, kita nak bergambar semua. Pak Long, Mak Long mana? Abah. Cari Mama. Mana Mama? Mama dah hidup. Tolong cari. Panggil, carilah kejap. Nak bergambar ni. Bukan apa. Tolong kat dalam tu sesiapa wakilkan. Tolong cari. Panggil dalam rumah. Cepat. Mak eh, bonek nak panggil lah. Nak bergambar yo. Macam nak suruh berlari kan. Mana nak bergambar. Satu keping pun cukup lah. Come on guys. Tolong panggil semua. Haikal, kuatkan suara anda. Seperti biasa. Siapa nak bergambar? Come on lah. Nampaknya alhamdulillah acara pun sudah selesai. Oh. Catering lawak dah lagi tak? Mana bos catering ah? Bos catering? Mana abang tadi tu? Tu nampak dah Khairul Azizi. Mak eh. 3 kali panggil lah baru keluar lah. Siapa lagi? Mama mana Mama? Dudi. Ui, payah kau ni. Dia ada cingir dah. Start sikit nak cari dia sekarang ni. Dia dapat gambar dah. Panggil dah. And itu masalah negara. Nombor 2. Tahu? Nombor 1 rasuah. Nombor 2 cingir. Ada. Itulah. Kita ikut cameraman. Minta buka masker ke? Boleh silakan. Bah, songkok pakai. Itu dia. Satu gambar je Encik Faizal. Kita nak bergambar. Mama ada kat dalam ke? Mama tak ada? Ada sesiapa jumpa Puan Nozira? Ibu saya? Kat sana tu ha. Mak Dan lah. Mama, ni lah, saya ada gambar. Ayo, tup sampai sana kan? Ayo, ay. Laju tu kau jumpa orang. Ayo, terus masuk gear 5, sub sana dah pergi. Nak gambar. Tolong seorang kakak. Jap. Tolong papa mama tu, bawa mama. Mama kat sana lah. Tolong bawa mama. Seorang tolong bawa mama. Masuk everyone. Angah, come on. Ya? Bila? Sekarang ni. Okey, kita minta kepada Encik JJ kita jangan pulang dulu. Kita minta Encik JJ kita bergambar bersama pengantin. Tapi untuk ahli keluarga ni, semua jom. Masuk, sumbek dengan mamai. Jom. Susun, kameraman susun. Bagi space untuk saya ya. Jangan lupa bagi space saya. Saya pun salah satu ahli keluarga. Nampak saya pakai badge ni. Ini ya, untuk pengantaran semua yang mana ahli keluarga. Kita akan pakai badge. Ada tak? Masuk. Masuk. Masuk depan ni. Tolong susun lah. Dia tak tahu susun lah. Tu mama. Mama ni mama. Bagi lalan. Abah. Mama kat belakang. Saya buat parking dulu. Tak tahu lah. Bang, sampai mana bang side dia? Sampai situ saja. Okey. Dengar. Gambar sampai dinding ni. Kiri dan kanan sampai dinding. Pandai-pandai korang tarik nafas.
ataupun parking sengit sikit ke. Kan boleh parking sengit sikit. Kita minta jangan tegak sengit. Bagi kita space. Boleh ya basuh sengit sikit sebab kita limit space. Yang sebelah sini sengit sikit. Come on. Aikal rapat sikit dengan Masu. Yes. Jangan. Sini je, sampai sini je. Macam mana tu sampai sini je? Sampai dinding ni. Kalau boleh ke depan pun depan lah. Kiri depan. Boleh dapat ke? Abang cameraman. Boleh dapat ke sini? Try. Okey, tunggu je dia try . Malang mana? Gua yang cekodok. Gua yang cekodok. Betul ni nak jalan ni. Okey. Palang sana. Bagi space sikit. MC. Angah, ai Dudi. Allah Dudi. Apa dia gaduh-gaduh pala orang? Sana. Sana Dudi. Kau nak bawah pun tak apa, bawah. Amah, cepatlah. Kau pula menjambut tetamu. Nak salam kaut ke apa? Dia nak wakil salam kaut. Tengok poket dia tu. Siapa lagi? Kerja je kita. Boleh ke masuk? Come. Panggil wife. Kerja je, wife kan? Panggil sekali. Come join. Come join us. Okay, tak apa. Nampak? Kamera tu. Macam M. Daud Kilau tangan dia.